Dikocong, bawahnya kasih dulu dikocong begitu. Ya, segini cukup. Ya, segini cukup lah, segini ya. Lebihnya segini. Yang pemotongnya sini. Pemotong di balik, pemotongnya di sini. Iya, sini yang motong. Yang dipotong, makanya enggak silakan. Ya, ini segini ya cukup, Pak. Cukup. Ya, potongan. Ada enggak segini? Ini aja cukup. Itu belum cukup banget nanti. Cukup enggak? Oke. Mangga, masuk itu sudah cukup nih. Segini sekelat ini. Mangga. Sing. Biasanya bakul kain kan sekali gunting tang sarik krek gitu. Nah, bakul kain. Nah. Ya, bakul kain masalah. Diukur lagi sama kan hari tiga dulu ya dua untuk lembaran yang satu untuk potong-potong lagi nah, latihan motong kain yang siap latihan dimandikan monggo anjing lu ngadus belum bisa dorong nggak bisa dorong dorong belum bisa ya ternyata awas ingat awas pasti ya kena serat ya aku sama jelas tunggu yang lain ya Allah, ya Allah, jadikan kain kafan ini bagi jenazah kemuliaan, bagi kemuliaan. Ya, dan menjebakkan dia, mengantarkan dia ke surga nanti, gitu. Ini sudah tiga lagi. Ya, yang satu yang dipotong-potong dijadikan baju dulu dan apa namanya tali. Kalau baju itu saya modelnya gini ini lembaran toh tak lipat gini. Ya, ini diukur sepanjang gini aja segini aja. Jadi ini maaf. Kira-kira dua kalinya ini, nah ini segini dipotong lagi segini, lah gini. Nah, gini, kira-kira segini. Lah, kira-kira segini aja. Lah, sini. Nanti potong sini nanti. Nanti potong sini nanti. Lah, ini potong sini. Lah, ini kurang baju. Ini saya umpamakan kain kertas ini. Ini cetak lipat gini terus setelah lipat begini tak lipat lagi segini. Nah, tak lipat gini lagi sini. Baru tak bolong tengahnya. Ya, bolong tengahnya untuk ada kepala. Untuk ada kepalanya sini. Nah. Untuk ada kepalanya ya, itu ada kepalanya nanti. Nah, ada kepala. Kemudian ya ini segini. Kemudian ini tak ginikan. Setelah lubang tak ginikan, lipat lagi. Ini dibentuk ben mirip kayak lambi itu maksudnya. Ben mirip kayak lambi. Ya, tak ginikan. Biar mirip kayak lambi gitu. Ini kan mirip kayak baju gini. Biar mirip kayak baju seperti ini. Ya, ini kan dibuka kan mirip baju jadinya. Nah, dipakai gini. Kalau lubangnya ini kecil, kuatnya nggak masuk, nggak mati kepala, maka salah satunya yang bagian depan, bagian dada. Dada saya lubang gini, biar nanti masuk kepalanya gampang gitu. Coba yang sesuai gini, nah gini. Jadi tujuannya begitu aja, coba dipotong segini dulu. Ini nggak apa-apa, ini biar kata tapannya ini bagus, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini biar ini nama baju ini, loh, bajunya ini ya. Ini benar bajunya. Melengkung. Ah, kamban. Kamban, Pak. Kamban itu. Ya, enggak apa-apa. Dilipat yang kedua kalinya. Oke. Okay. Saya tak ambilkan kapan satu apa? Kertas lagi saya Pak. Kertas lagi.
Kertasnya kurang. Cuman, lo ya Pak Fardi. Lo ya Pak. Oke. Ini saya Pak Fardi. Oke, ngantar Pak Fardi. Ini kalau ini kan hanya berfungsi sebagai bawahan untuk tali dan untuk celana dalam, harus nyobek lagi, motong lagi. Atau ini dijadikan bukan celana dalam, kemudian talinya yang motong lagi. Karena tali kalau panjangnya kurang dari segini kan nggak cukup tali. Harus panjang talinya. Oke. Ini buat basahan. Bajunya kelebaran. Diubah dari celana aja. Enggak apa-apa. Untuk masukkan langsung. Monggo. Ini, kecil aja. Disobek tadi kalau orang ya itu udah besar segitu tuh udah langsung meninggal. Nah, itu udah besar tuh. Tangan nanti enggak disobekan. Berarti dari sampai ke sini ya, Pak ya? Iya. Baju, saya sekarang baju. Nah, ya, karena baju atasan. Ini ya, hanya untuk membentuk ini aja, untuk bikin kita kelambi. Pakai mal. Buat celana sekedar celana. Jadi ini nanti dipotong ini Pak. Ini nanti potong segini. Ini kan bekas tadi yang potong segini. Ya ini saya umpamakan ini. Dilipat di celana gini. Celana kan nanti begini pakainya. Lembar begini. Pakainya begini. Dipakai. Ya ini hanya sekedar bentuk celana bin kita pantas kalau celana atau bin kita pantas kalau celana di gunting gitu aja. Bin kita kayak sawat. Cuma untuk membentuk bin kita sawat jadi katok. Nah, ngeten. Terus niki kan anggone kan ngeten to mangke. Lah begini makainya. Nah, di sini kasih lubang untuk tali ngeneleni sabu ibun ra ucul katoke. Nah, kalau toh tidak dikasih tali enggak apa-apa, tapi baik juga ya cari ben gak ucul katoke maksudnya. Ben gak ucul katoke. Jadi jadi tidak di apa nggak di tali pun nggak apa-apa itu hanya nambah nilai seni saja. Ditekuk gunting untuk memperindah hasil saja, tidak harus oh nggak kondisi rajin ngono kowe nggak apa-apa. Ya ini jadi untuk wadah talinya kan
pakai sembak terus ini bawah nih atas harus pada tali sini, tali ini karo ibu tak ucul monggo cabut ini gini jangan cabut monggo sing gunting monggo sing gunting ini gini cabut ini gini diketok sembari kiriin makai tempat celana ini patang lurus dulu ya patang lurus dulu lah patang lurus dulu ambil kain yang utuh itu loh ya jadi utuh. Ya, diambil yang utuhnya. Hmm. Diambil yang segini, diambil ini, diambil ini, dibuang ini, diambil ini, diambil ini. Begini ya Pak ya? Ini patang lurus sih, makanya tadi dilipat dan gampang lurus sih. Nah, ditekukkan lurus. Kuas lapangan. Korban. Enggak. Pun dibentuk niki kau dilipat terus dibuat gini lah gini. Cawat. Ini kan oke satu aja. Yang satu enggak dipakai. Satu dilipat kita dilipat. Dilipat terus ini nah dibentuk ini. Dibentuk ini, dibuat sobek ini. Berarti ini ya, yang ini ya Pak. Ini hanya seperti itu. Lah, biar bareng dilipat lagi kita. Lah kan bareng sekalinya gunting itu bareng lah. Ini kita ulangi ini lipatannya ini. Nah, yang dibuat sedikit aja artinya jangan mepet sini, mepet sini aja itu. Ini mepet bagi mawon. Ini menggok bagi langatan. Ini. Buat lubang untuk sabu beberapa lubang saja ada 1 2 dan lempet ya ini lubang satu di tengah sini enggak apa-apa nanti buat lempet lagi buat lubang lagi. Ini satu lubang di sini aja enggak apa-apa. Kebanyakan ini kelebaran ini kelebaran kebanyakan ini. Coba satu lagi di sini. Ya, gitu, tapi kecil aja. Jangan selebar ini. Itu ada tali. Oh, jadilah celana. Terus kita siapkan yang dipasang dulu di atas dua lembar ini jangan numpuk persis tapi miring menceng artinya biar muat nanti geser itu lagi nih loh lagi nih oke. Yang atas kita geser ke timur enggak yang atas kita geser ke timur terus segini nah segini separuh kain gini supaya nanti muat untuk membungkus jenazah. Ya gini, kalau ditumpuk di satu enggak muat nanti. Biar muat gini. Nah, sekarang yang tengahnya untuk kain basahan. Kain basahan dulu baru bajunya nanti. Anduk. Kemben. Itu tadi lebar utuh. Masih aja lebar utuh tadi. Sudah disobek kok. Oh, belum, sudah disobek. Oh, buat lagi. Buat lagi. Oh, sudah dipakai ya. Ini buat lagi. Buat lagi. Buat lagi yang untuk kemben atau basahan di sini aja ini. Ya, kalau orang yang segini kan muat ini segini muat, udah muat. Jadi hanya segini aja udah bisa pada segini. Sakmatan. Atas aja berarti Pak. Ya. Untuk ini kayak orang anduan baru habis mandi. Hanya mungkin itu aja. Dah gitu aja. Yang ini nanti buat tali ini, gunting-gunting buat tali. Berarti ini dipasang di tengah sini. Nanti segini. Nanti segini. Nanti segini. Untuk segini. Oh iya, belum buat sorban lagi. Sorban dan tali yang belum buat. Belum. Setelah tali siap, pasang tali baru main kafan. Ini kan belum bisa tali ini.
Ini yang cukup di tali. Bisa untuk serban, Pak. Tali enggak cukup panjangnya. Panjangnya enggak cukup. Nah, untuk serban cukup. Dipotong 5. Potong ini jadi 5 7 cukup ini tali. Ya, sepanjang ini untuk tali semua aja ini. Tali semua. Mau dipotong gimana? Potong gini. Untuk ini gini. Serbannya kan sisakan nanti buat serban ya. Yang gak buang. Yang gagal tadi buat serbannya setelah. Serban udeng-udeng atau kudung. Oke. Gantian megang. Yang sisa mau dibuang tadi dibuat serban atau kudung kan bisa asal dibuang gunting segitu aja aja. Yang mau dibuang mana sih, Bang? Nggih. Yang mau dibuang tadi? Oh, udah, enggak ada. Oh, tinggal gitu toh. Berarti akurat juga cukup. Nah, niku. Nggih. Niki gelarnya mangke kan belum ada talinya. Setelah tali baru digelar. Kan tali dulu yang digelar. Tali dulu yang digelar. Iya, tali dulu. Seperti yang tadi saya sampaikan, biasanya lupa digelar kate. Mayat dicatur, belum ada tali nih. Bengar dulu. Di bawah ini berarti tali mana? Ya, tali dulu dipasang. Kita aja nggak apa-apa lah. Tali ya, nggak perangin. Jadi hal-hal teknis. Ya, nanti. Talinya berapa, Pak? 5 boleh, 7 boleh. Atas ini, lurus kepala atas ini. Satu lagi. 5. Ya. Dari atas ke bawah. Lagi. Ini saya buat. Ya, segini kira-kira begini. Tarik lagi. 5. Ya, 5 boleh, 7 boleh. Bawah kaki ini sini belum. Bawahnya kaki. Ya, oke. Okay. Oke. Okay. Nah, kain lebar kurang sorban atau kerudung. Laki-laki disebut sorban, perempuan disebut kerudung. Separuh aja biar muat. Nah, yang tengah-tengah diisi basahan dulu ya. Kemben dulu tengah. Dah, tengah persis. Terus bajunya, celananya. Nah, tali ini baju nyiapin gawe tali ya. Tali sempak. Gawe sempak ini. Belum buatkan lubang ya, sangat talenya tok. Dua. Satu itu celana, nggak di. Yang sana aja, Pak. Yang atas, Pak. Yang itu bawah. Yang ketindian nantinya. Ini. Gih. Masuk, keluar, masuk lagi. Oke. Menjadi tali, turun. Panjang segini nanti buat saya pakai banyak melorot nanti melaju kok. Ya, kalau bajunya mau ada tali ya monggo, kalau enggak apa-apa mau ada tali. Kalau mau disabi lagi monggo dibuatkan, kalau enggak apa-apa mong di. Apa monggo. Dah, ini harusnya di bawah sini, di bawah baju inilah. Bawah ini serbannya sing dari digamel iki. Dari damel.
ini telas. Ya. Segitiga iki derengan. Segitiga. Iki iki. Wis niki mawon. Nggih. Eh, ngaten mawon. Di atas kepala nanti biar ini jadinya dadi ben ngaten mangke lah. Ngaten mriki. Mriki. Lah, ngaten. Tindur lambi. Pas kepala. Pun, niki mon siap sak niki memandikan. Monggo digotong mandikan. Keluargane, keluargane, keluargane. Keluargane gotong keluargane. Nanti gue pecah lho. Nanti gue pecah. Itu benar kecelakaan ini. Terjadi kecelakaan inilah. Ya Allah, ya Allah. Iya. Ini pas. Oke, kepala dulu. Oke. Sambung lagi. Sambil sih, sambil sih, sambil. Oke. Bismillah, niat mandikan jenazah ini yang kanan kan di sini yang kanan. Berarti nanti yang dimiringkan ke sini, yang miring itu miringnya ke sini. Karena yang kanan pasti di barat. Sebelum dimandikan, ya ini dibantu mengeluarkan kotoran-kotoran yang sini dulu, keluarkan bantu dulu mengeluarkan. Ya, diurut-urut, urut-urut dengan kasih sayang. Terus kok ternyata ada kotornya bersihkan. Terus kalau ada yang sanggup ya diangkat sedikit, sedikit-sedikit lagi nih. Sedikit ya sedikit. Agak sedikit gini aja agar kotorannya turun. Agak turun. Iya. Nggih. Ah, nanti kotorannya. Ya seneng mau cari. Gombal gitu maksud dapat ini. Kemudian kalau sudah cukup tadi diangkat jam dua turut dimiringkan sedikit ke sini untuk ditengok kotorannya. Kotorannya sudah bersih lah baru dicewoki, dicewoki. Pasti dicewoki. Cewoi sini dibersihkan. Cewoi ya depan dan belakang cewoi semuanya. Kalau sudah bersih, mulailah dimandikan. Sudah bersih. Jadi mandikan dari yang sebelah kanan dulu di sisi. Mau pakai air apa mau kering-keringan lagi? Kering-keringan mau. Kering-keringan mau. Mawon. Berarti ini di air air ya. Yang digeyur yang sebelah kanan dulu kanan terus ambil lagi kanan lagi ambil lagi kanan lagi sambil dikosok-kosok ambil, biar merata airnya. Oh ini bawahnya belum kena air, diangkat sedikit bawahnya biar kena air, baru yang sebelah kiri, yang kiri kiri terus sambil ciduk atau pegang selang, pegang selang tuh malah enak, pegang selang terus dikosok-kosok, pegang selang terus begitu. Ya nah, ciduk ya, ciduk terus. Tergantung kondisi. Ini mboten ditutupi nggih? Ditutupi, Pak, ditutupi. Ditutup, men ditutup. Sini ditutup. Ditutup. Jadi saat memandikan kan ditutup. Ini palas ya begitu. Pasti ini ditutup. Hanya nanti pas nyabuni dirogoh, nyabuni, enggak usah dirogoh gitu. Berarti dalam posisi di atas anu kain gitu. Ini ditutup kain gini lah. Nggih. Nggih, nggih. Eh, ditutup kain sini. Kalau ditangku yang mampu ini berarti yang kalau di panggung ya, yang mangku sebaiknya di sebelah sana. Nggih, ngene. Nggih. Jadi ini nggih, itu berarti ngerogoh gini. Diguyur terus agar airnya juga masuk ini. Diguyur sampai dirogoh ini sampai gini. Posisinya gini ya. Nggih. Nggih. Nek napa belum kaku kan masih bisa dinanti. Nah, kalau belum kaku masih bisa nanti biar gini dulu nggak apa-apa, nanti setelah selesai mandi baru mau di kafani baru disedekap ke ini gasoi semuanya dimiringi ke sini kemudian selesai yang kanan dengan kanan selesai baru miring ke sana kan yang kiri begitu dijulungnya kan. Oke, semuanya petugas memiringkan lah ngoten memiringkan segini. Terus? Nah ini untuk yuk bawahnya kan dikena air bawahnya. Bawahnya perlu digujur juga, digujur lagi. Maaf, sambil lagi. Ya, bawahnya sini, bawahnya. Atau naik selang, maaf, enak sentur selang gitu bawahnya. Agar bawahnya kena. Begitu pula nanti miring ke sini lagi, yang bawahnya sama juga biar kena. Bokong ini kan belum kena ini. Biar kena air semuanya bersih. Dah rata, baru dibutuhkan. Mudinya gimana? Apa di
Pak, apanya? Wudhunya ya, diberikan sih seperti aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu wudhu ali lihat jenazah. Lihat jenazah. Aku niat wudhu untuk jenazah ini. Muka sampai tidur lagi, tangan kanan. Oh. Besok ini tidur lagi. Gitu ya? Ya, tangan kiri besok ini. Tiga kali semua. Ya satu kali nggak apa-apa, asal jadinya nggak berata. Itu lagi kaki kanan, itu lagi kaki kiri, begitu. Tangan ini ya dilapi aja begitu. Nah. Kalau mau nggak, nggak mau kumur-kumur ya sudah. Bagian mata. Kalau ketika nyabunnya kapan, Pak? Saat mandi tadi. Ini kan sudah bersih terus. Yeah. Iya. Jadi setelah guyur rata baru diguyur sabun, sampo. Jadi ada orang di sini bukan nyamponi aja. Dulu pas kakak saya meninggal saya bagi nyamponi aja. Jadi yang lain-lain saya bagi nyamponi sini, nyamponi begitu. Samponi yang nyabuni, yang duduk-duduk di situ bagi nyabuni, nyabun rata, guyur lagi, dah rata semuanya baru wudu. Enggak. Tadi kan belum disabun sini. Setelah disabun baru dibudukan. Mau dibasahi tetap kering aja. Tetap kering mau dibasahi. Tetap kering aja, monggo. Kalau sudah enggak ada, kalau enggak ada masalah gitu dianduin terus bungkus tutup kain atasnya. Monggo. Dianduin. Diandui dulu. Besok diandui, mun. Nanti diandui, tutup kain gitu. Sampun diandui, terus mun diandui, mun anduk wis resik, ngisore nggih, mun boten netes. Netes. Setelah dipel ditutupi kain niku. Mau lihat jenazah kamu? Nah ini jatuh dibawa ke tempat ya, mengkafani lagi. Yo. Ya. Jadi tidak posisi tadi. Satu sih atau? Berikut tiga-tiganya apa sih? Makin nyalahin nangil, nyalahin. Pasus. Lagi. Jadi di korup ini apa? Nah, itu. Ya. Ada botol ini. Kesalahan itu betul. Tidak di perjalanan tapi di pinggir nontonnya. Di jalan enggak ada engkong. Di pinggir. Ya di pinggir gitu. Nah ambil di tengah kan ada yang orang-orang tua. Orang turun. Turun lagi, oke. Tangan putulnya rasa sedek Pak Win. Alin, rasa sedek kadung kaku Pak Win. Jenazah itu terlanjur kaku enggak bisa sedek ini. Ini terlanjur tangan di cedak ke tangan nih. Kamban tadi mau. Selanane kita tali. Tali bawa selanane. Ini bawa selanane, ucul lu. Tali dan selana pun di tali nih bu. Nah, kalau ini, mau nggak? Talinya, dalam?
Oh, dia enggak jadi di meja. Enggak jadi di meja ini. Nah, kita tarik langsung deh masuk. Enggak tarik langsung. Tarik langsung aja. Ya, kita aja tarik hidup. Tarik hidup. Tenanan katoke sing gedhe nggih. Ya usah dipotong, tenanan katoke sing gedhe. Sing nganggo sak ukuran baju. Mungkin dirapikan untuk menutup. Nah, rapikan untuk menutup aja. Dirapikan untuk menutup. Oke. Nah, terus. Sorbane lah ini sorbane. Sorbane ucul lunyu. Oke, sini situ ada Pak Didi. Yang dulu. Ya, ini. Oke, dalam tanung dalam untuk biaya gitu. Nggih. Sing dari yang barat dulu atau yang kanan dulu? Lah begitu. Dari kanan dulu. Disambung sik. Kanan dulu ya. Monggo. Yang kanan dulu baru yang kiri. Ya, gini sehingga nanti ketika dimiringkan ke kanan enggak kemasukan. Enggak kemasukan apa-apa. Ini yang kiri, ya kiri, Bro. Nah, dirapikan. Setelah dirapikan baru taleni diikat. Itu dirapikan. Dipasang dulu atas bawah. Tali posisi di sebelah sini. Tali hidup di sebelah sini, di sebelah kiri. Ya, tali hidup. Ya karena tali langsul. Tali langsul posisi kiri. Enggak. Tali mati. Ya ini sama termasuk. Ini kan diusuli oleh yang menguburkan. Sing kuburkan muncul. Nah, ini ada kok. Tapi kan dihitung ganjil. Makanya nah karena tadi saya bantu 7 di yang 5 ya semoga yang 5 saya bantu 7 sama ini iya saya bantu 7 iya awalnya 5 kan tawar menawar tadi. Nek lima cepet buka ini pas selamat Pak. Dah selamat buka ya, Pak selamat. Ya Bapak Di. Nah, ini Bapak Di. Pak Ovi pun siap dereng Bapak Di. Gimana atasnya? Gimana apa, Pak? Cilik. Nah, jenazah sudah siap. Di bawa ke tempat menyolati. Nah, kan sudah disiap bawa ke tempat menyolati. Solatnya tali mati kayak gini ya. Tali hidup Pak, tali langsul. Hidup alias langsul. Enggak nantinya kan pasti. Gitu, dan gampang. Selimuti mari. Nggih, selimuti di masuk ke rendah. Saudaranya tablet ADC. Yasin tembe itu. Abahnya dan tenar belum. Posisi mukanya udah buka nggak pak? Enggak. Sudah tutup ini. Enggak, sudah tutup aja. Biasanya menghendaki buatan keluarga nunggu keluarga mau datang gitu. Mungkin sebelum ditutup ya. Dibuka ke. Ya seperti tadi. Tapi kalau sudah ditaruh di kendor kan enak kalau kendor digotong. Nah, kali ini kan gampang, cek ke gini, gampang ini. Oke, itu. Betul. Ah, benar. Pun lagi awan, dah pun. Nah, karena ini jenazahnya laki-laki, berarti imam posisi di dekat kepala si imam laki-laki. Karena ari jalu kaum alinan sa. Ya, kalau perempuan
imam dekat perut sini kalau kan ada jenazahnya. Kalau jenazah laki-laki imam dekat kepala begini baris. Nah, kepala. Kebutuhan. Heeh. Tapi ada kok rasa dipotong ini kan. Oh, itu ada kameranya. Oke. Pak, nunggu Pak Heri. Nunggu Pak Heri, Pak Heri mau ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal mayyiti fulan bin fulan arba takbiratin fardal kifayati makmuman lillahi ta'ala. Usolli ala hadzal mayyiti Abdullah bin fulan. Nek kenal mboten kenal, nek mboten kenal nggih. Usolli ala hadzal mayyit makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Usolli ala hadzal mayyiti arba takbiratin, empat takbir bukan arba rakaatin. Arba takbiratin fardal kifayati makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nggih. Monggo, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal mayyiti arba takbiratin fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin kama majid. Allahu akbar. Allahumma fir lahu warhamhu wa afi wa anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa fir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah dan serangkaian selanjutnya. Oke. Okay. Pun. Salam. Kondisinya aja bapak-bapak jadi tayangkan silakan. Kapan sudah jadi bermacam-macam. Yang bapak